Ini ada di pos 2 Kedung Warak. Ini adalah hutan rimba, sudah masuk kawasan hutan rimba ya. Dan jika Anda menemukan tumbuhan ini ke bahasa lokalnya namanya buah parijata. Ini sangat enak sekali rasanya. Jika lo ini sudah terlalu matang rasanya agak sedikit manis. Cuma untuk dikonsumsi ini rasanya agak masam, tapi enak juga bisa dikonsumsi. Parijata ini tumbuh di ketinggian 1000 sampai dengan 1500 mdpl. Ini banyak sekali ditemukan pada pos 2 sampai ke pos 4 Gunung Slamet ya, jalur Suramau. Itu saja buah parijata ya. Silakan para pendaki yang pengen mencicipi, ada di pinggir-pinggir jalan. Oke, terima kasih.